Pelan-pelan aja bang. Bis, lampu bang. Tunggu. Allah, lampu bang. Tunggu. Allah. Oh, bisa diceritakan gimana tadi upaya penyelamatan korban ini? Jadi, kami Angkatan Laut sudah mendapat perintah dari Bapak Kasal melalui Pangko Armada 1. Kalau ada kesulitan di wilayah kerja kita, tanpa diminta, kita harus hadir. Contohnya saat ini Danan Tamal memerintahkan kami untuk berangkat ke laut melaksanakan SAR. Ketika kami mendapat informasi, walaupun itu hanya sedikit yang kami dapat, tetapi kami berusaha untuk menyelamatkan nelayan-nelayan yang kesulitan di laut. Pertama kebakaran. Mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan dan meningkatkan moral mereka. Ada nggak korban jiwa dari kebakaran? Kalau informasi yang kita dapatkan, korban jiwa nihil. Pak, ini tadi kapal terbakar di mana, Pak? Kurang lebih di perairan Tanjung Api. Koordinat sudah kami catat dan sudah kami laporkan ke atasan. Sumber api dari mana, Pak? Penyebab api tadi berdasarkan keterangan dari nahkoda terjadi di buritan. Buritan itu bagian belakang kapal, di bagian mesin. Ketika mereka menyadari itu, ternyata api sudah membesar sehingga tidak bisa diselamatkan lagi. Ada berapa jumlah BK di kapal? Kurang lebih ada 13 orang yang diselamatkan sekarang, dievakuasi ke sini ada 6 orang. Sementara yang 7 orang ditinggal di kapal untuk menyelamatkan barang-barang yang lain. Pertama langsung perintahkan segera SAR, langsung saya majukan SAR. Ada 2 kapal saya serahkan tadi, satu yang ke Berombak, yang lagi kapal ini yang sekarang evakuasi. Saya kira tadi membawa berapa, 13 orang, tapi 7 orang ditinggal ya di sana ya. Selamat semua Pak ya. Selamat Pak. Jam 10? 11. Jam dari tambatan jam 12. Rumah kamu esok. Keluar dari sini jam berapa? Jam 3 mulai kebakaran. Nah, jam 16 ini kawan-kawan ini tahu ada berita itu, langsung saya laporan ke suaminya. Nah, akun di atas. Oh iya. Ada orang mesinnya di sini. Sebagian Pak, ABK-nya tidur. Iya. Kok saya nggak tidur sama adik? Kami di atas. Kami di atas. Sama, yang dengar siapa ya? Yang tahu siapa? Oh lah, Pak Gaim. Selamat, baru aku lompat. Oh, Bapak terakhir berarti lompat ya? Bapak ambil aku aja, Pak. Bapak.